Pemilihan Umum tahun 2019 memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional. Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 80 daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 34 daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada 272 daerah pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kelima, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada 2206 daerah pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota. Keenam, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 waktu Indonesia bagian Barat. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman. Bapak-Ibu sekalian, sebentar Pak Aziz ya. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya di dalam berita acara yang telah dibuat akan ada kolom penandatanganan oleh para saksi yang hadir di sini. Selanjutnya saya persilahkan tim sekretariat untuk meletakkan berita acara di meja yang sudah disediakan. Silakan. Berita acara mana? Silakan ditempatkan di depan. Oke. Coba diberi map terus. Kayaknya tidak apa-apa. Nanti lebih susah kalau dikasihnya. Satu meja, satu berita acara, biar gampang tanda tangannya nanti. Di situ. Dibuka halaman, coba bagus. Dibuka pada halaman kolom tanda tangan. Ini kita bikin 5 rangkap, jadi mohon nanti saksi menandatangani yang partai. Yang presiden kan ada di kolom itu. Bersama saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sana meja sana masih kosong itu, Mas. Itu kosong meja putih itu. Nah, udah yang lain diambil. Pak, dibantu Pak. Agak cepat Gus.
ada banyak bebannya, tambah lagi bebannya. Coba Bu Inung. Pak Aziz, ada yang mau disampaikan? Terima kasih, Ketua. Ya. Mohon maaf dan mohon izin kepada forum ini apabila kami mengurangi kekhidmatan di dalam pembacaan dari pengesahan suara yang telah